Salam sejahtera, semoga Anda berada dalam keadaan yang baik-baik sahaja, terutama sekali di waktu cuaca yang tidak menentu sekarang ini. Perkongsian kali ini, meninggalkan perkawinan keputusan terbaik, kata Sheila Amza. Hampir setahun berpisah, penyanyi Sheila Amza berkata keputusannya untuk meninggalkan perkawinan bersama bekas suami Haris Idraki adalah pilihan terbaik yang dilakukannya. Sheila menganggap apa yang berlaku dalam sesebuah rumah tangga itu hanya pasangan suami istri sahaja yang tahu. Satu perkara perlu diingatkan, perkawinan hanya suami istri sahaja yang tahu keadaan sebenar berlaku. Ibu bapa atau rakan baik pun mungkin tidak mengetahuinya. Saya tidak berpihak kepada sesiapa, tetapi segala komen yang dilemparkan membuatkan saya rasa sedih, sebabnya mereka tidak tahu apa yang berlaku. Saya pula jenis yang sangat berterus terang, namun dalam masa yang sama, tetap risau kesan kepada anak. Letakkan anak di tempat utama dalam diri kita, katanya. Menurut Sheila lagi, dia tidak meletakkan anaknya Seth Wise sebagai keutamaan dalam mahu memberi fokus kepada kesihatan mentalnya terlebih dahulu. Tambah Sheila, dia percaya bahwa kebahagiaan anaknya bergantung kepada kebahagiaan dirinya. Dalam saya punya case pula, saya tidak meletakkan Seth sebagai utama sebab saya yakin kalau saya letak dia yang pertama, saya akan masih berada dalam perkawinan itu. Dan saya percaya, saya perlu bahagiakan diri saya dahulu sebelum saya bahagiakan anak saya. Saya tak nak nampak sangat serabut, balik dari kerja rasa tak bermaya, katanya. Sekian perkongsian berita hiburan kali ini. Nantikan berita selanjutnya dalam channel ini. Terima kasih.